Semarang kembali lagi di celah Stroelon. Ya itu gak jelas. Anyway guys, gue mau kasih tau kalian, gue gak ada video dulu gua, karena gue ngantuk banget ya guys ya. Tapi sebelum gue mau tidur guys ya, gue mau buat tempat untuk gue tidur dulu guys, oke okay? Jadi kita buat tempat tidurnya dulu guys ya, supaya aku bisa tidur dengan nyenyak ya guys. Jadi di hari ini gue gak ada bener-bener gak ada video. Jadi ya begitu ya guys ya, sorry banget karena jujurnya gue kecapean belakangan ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba kecapean aja gitu kan ya. Jadi kita buat ruangannya dulu ya guys ya, supaya kita bisa yang namanya ngebuat ruangan yang enak untuk gue tidur gitu, oke? Okay? Kita pokoknya mau senyaman mungkin ya guys ya, rumahnya ingin senyaman mungkin. Bukan rumah sih by the way, ini kayak lebih ke ini apa namanya? Lebih ke ruangan ini guys ya, bukan kamar ini. Jadi ya begitu ya guys ya, kita mau buat tempatnya tuh sebisa mungkin enak dilihat gitu, enak dipandang, supaya tidur gua bisa nyaman ya guys ya. Nah saatnya buat luarnya juga nih guys ya. Jangan lupa ter mataharinya malah masuk, jadi gua nggak bisa tidur ya guys. Jadi ter malah gua nggak bisa tidur, sakit gitu kan. Jadi ya begitu ya guys ya. Jadi kita buat dulu. Nah tempatnya begitu, mantap. Oke, ada penyangganya gitu kan. Gua nggak mau nanti waktu gua lagi tidur malah roboh gitu kan, suram. Jadi kita nggak mau kayak gitu ya guys ya. Kita maunya ruangannya yang kokoh. Nah ini gua tahu nih rada gelap guys. Habis ini gua akan taruh cahaya sedikit, tapi tidak mau terlalu terang karena nanti nggak bisa tidur. Terlalu terang matanya perih. Nah ya guys ya, taruh begini. Begini, oke. Okay. Kita buat begini. Sat 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 sat. Nah, kan atas ruangannya udah kelihatannya lebih enak gitu kan ya. Jadi bisa untuk ini, bisa untuk tidur dengan nyenyak gitu. Nah, di sini guys, gue mau buat mungkin rada tinggi dikit. Kita pakai showroom light. Jadi ini kayak lampunya. Jadi lampunya sengaja gue jauhin biar nggak terlalu terang-terang amat ya guys ya, bawahnya tuh. Jadi cuman kayak glow gitu dong. Terus ini kita taruh, mungkin bisa taruh fans. Nah, taruh fans begitu. Bisa kita pakai juga kayak misalkan ini stair. Kita bisa pakai stair juga di sini kan. Set. 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 Nah, set. 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 Oke, dah. Nah, gini kan? Mantap gitu ya. Terus by the way ini gua baru sadar ini nggak di tengah ya guys ya. Rada suram. Jadi gimana ya? Nah, udah ruangannya udah enak, saatnya kita buat tempat kamar kita ya. Kita buatnya berbeda guys ya. Kita nggak mau sama dari orang yang lain ya guys ya. Kita mau tempatnya ini lebih mantap. Oke, nah ya kamar gue di atas sana. Jadi kayak di pojokan. Nah, gini kan enak. Di sini baru kamar kita guys. Di sini bed, kasur kita tuh. Nah, ya, di sini kita mungkin nggak pakai kasur asli kali ya guys ya, karena ya begitulah ya. Namanya Minecraft gitu. Kadang bolot gitu kalau bikin kasur gitu terlalu kecil gitu. Jadi ya kita pakai kasur buatan aja ya guys ya. Jadi ini kasur buatan kita. Ya tambahin sign gitu mungkin ya sini biar enggak ini, biar enggak aneh. Oke. Okay. Bisa ada tanaman-tanaman gitu biar estetik gitu. Ya enggak guys ya enggak. Biar estetik dikit gitu kamarnya, oke. Okay. Jadi kita juga butuh ini juga mungkin kayak ada something gitu di sini. Apa ya guys, enak ya? Mungkin kayak ada naga gitu. Enggak lah, enggak begitu guys, enggak begitu buat kamarnya, oke. Okay? Serem gitu kalau ada muka gitu kan, muka-muka, oke. Okay? Jadi mending kita tambahin, ya guys. Tambahin lantern di sini aja guys ya. Di sini mungkin rada harus dihancurin. Nah, atau enggak mungkin gini. Nah, itu aduh, sign-nya rada mengganggu. Ah, sign-nya hancurnya lah, burik. tunggu guys. Gue berada bingung untuk mendekor supaya kamarnya tidak terlalu kelihatan sempit tapi masih kelihatan bagus gitu, oke. Okay? Pintu masuknya mungkin dari sini kali ya. Masuk di sini. Enggak, ternyata jelek. Mungkin pintu masuknya di sini. Nah, ini lebih enak guys. Jadi lihat lebih enak gitu ya. Jadi sorry guys by the way kalau gua ngomongnya rada pelan gitu. Karena ya gitu guys, gua ada ngantuk guys ini. Gua buatnya ini sambil ya matanya merada merem-merem dikit ya guys ya. Ya jadi tolong maafkan kalau misalkan ya begitu ya guys ya. Misalkan jelek gitu kalau buat rumahnya rada jelek. Kita harus buat karpet gitu kan. Make sure kita ada karpet yang enak di sini. Oke, okay. Karpet yang rada lebar. Terus mungkin juga kita harus ada jendela-jendela juga kali ya. Di sini buat jendela gitu kan di luar. Kita taruh gini kayak seperti biasa pakai akasia aja.
Nah, bisa, bisa. Oke, saatnya kita masuk lagi ke rumah. Nah, itu ceritanya ada something lah di luar ya. Kita mungkin mungkin kita taruh sapling-sapling aja kali ya. Karena lagi ngantuk, jadi lagi males nge-build. Selesai sini, kita bisa masuk sini ya. Bisa masuk lagi kan, kelihatannya lebih natural tuh, oke. Oke, kita sekarang butuh stair lagi. Kita butuh trapdoor. Oke, kita butuh trapdoor lagi mungkin begini. Kita desain begini kali jendelanya. Set. Ini untuk jendela, biar ini tempatnya jadi kelihatannya lebih enak aja dilihat gitu. Oke, di sini kita bisa tambahin kayak semacam bookshelf. Ini kan kita mau tempatnya ini selalu ada something gitu. Ada aktivitas yang bisa gua kerjakan gitu ya dalam kamar gini supaya gua enggak capek-capek keluar gitu kan. Soalnya juga lagi begini kan suasananya. Jadi harus stay di rumah juga, enggak bisa ngapa-ngapain, aku sedih gitu. Oke, kita mau ini kayak kursinya di sini. Terus di sini kita bisa kasih stair, scaffolding mungkin ya. Scaffolding tulisnya gimana? Rada lupa. Nah, buat begitu, terus kita kasih karpet gitu kan ya. Nah, jadi kita di sini bisa nongkrong juga di situ kan. Kalau misalkan ada temen mau main ke kamar gitu, bisa di sini. Nah, terus kita juga bisa sampai lantern kali di sini ya. Di setiap sisi yang dua ini. Oke. Okay. Ini kalau bisa nih, kalau di Minecraft kalau bisa ditutup, cuman biasanya kalau lantern tuh bisa dimatiin. Jadi kita taruh situ aja dulu, oke? Okay? Oh, gue lagi mikir guys ya. Ini di sini kita bisa kasih painting juga kali ya. Gue mikir ya guys, karena ini kamarnya gede, pasti biasa ada kamar mandi juga guys ya. Dan tadi pintunya rada rusak ya guys ya, rada sorry. Nah, kita buat toiletnya juga. Toiletnya kita ya nggak perlu gede-gede amat ya guys, segini aja cukup. Biar yang namanya nggak ada yang ngintip ya guys ya. Kalau ada yang ngintip repot ntar, susah gitu kan. Terus kita di sini kita ganti mungkin jadi apa ya, jadi wood biasa kali ya mungkin, atau mungkin juga bisa jadiin kayak bentar, kayu apa yang menarik sih, trip bukan akasia, apa tadi lupa guys namanya guys, aku lupa, spruce. Nah ini guys, bener putih kan untuk taruh handuk. Ini dari zaman-zaman kayak rada medieval, tiba-tiba jadi rada modern guys. Cuman ya sudah guys, namanya gue juga buildnya sambil ngantuk gitu ya. Jadi tolong dimaklumkan gitu kalau misalkan saya ada salah gitu. Ayo, capek banget guys, sumpah guys. Mau tidur. Kita taruh pot lagi guys di sini biar biasa kayak tadi gue bilang, biar rada estetik gitu. Dari sini nih, nah di sini sana bisa nutup dia, cuman ya itu guys harus di slide gitu. Nah ceritanya begitu. Nah terus kita kasih apa lagi, kok lupa lagi namanya guys, komposter. Kita taruh komposter juga. Nah jadi kita masuk toilet, wah rasanya enak gitu, ger. Nah sini kita taruh slab mungkin atasnya biar enak juga liatin ya, kayak tadi. Mungkin ini juga paintingnya kita turunin karena kita nggak mau liatin painting tinggi-tinggi guys ya, kepala pegel. Oke, okay? Liatnya estetik gitu guys ya. Di sini kita jangan lupa guys kasih karpet juga, kita nggak mau tempat kita tuh apa kotor atau basah, jadi kita taruhnya terkarpet. Dan juga di sini gua taruh stair biar airnya nggak bleberan kemana-mana ya guys ya, jadi dia ada saluran air untuk pergi ke tempat yang jauh di sana. Oke, okay? Jadi mungkin di sini kita bisa taruh beginian. Jadi kita bisa taruh daun supaya ini guys, supaya tempatnya kita tuh enak gitu, bisa ditinggalnya dengan nyaman gitu kan. Kan biar tempatnya nggak bosenin gitu. Kalau bosen bawaannya keluar. Masa kita nggak boleh keluar, guys. Sedih, guys. Kapan? Kapan PPKM kelar? Saya mau keluar, tolong. Tolong. Oh, kita juga bisa buat ini, guys. Buat kayak lemari, guys, di sini. Nah, buat lemari juga ya guys ya. Nah begitu kali ya. Nah gini kan enak, bisa taruh pot lagi. Biasa kan orang tuh gak tahu kenapa demen banget taruh pot gitu kan, pot bunga gitu. Sedihnya guys ini Minecraft ya guys ya, jadi ya rada gak bisa ini guys, rada gak bisa taruh sini-sini. Aku menangis, mengesedih. Terus di sini kita mungkin juga bisa buat macam pohon bonsai kali tengahnya. Gua gak tahu. Gua mau tempat ini rada kehijau-hijauan ya guys ya. Getar daun begini kan. Oh, kita juga harus detail pintu masuknya guys. Nah, kita buat begini guys. Nah, simple gitu. Terus juga kita butuh detail ini juga sama, kita giniin juga. Nah, bagian sini mungkin kita bisa bikin kayak semacam begitulah. Nih, kurang. Nah, di sini mungkin kita bisa kasih pot lagi kali.
kita bisa kasih pot 2 biji gitu di kanan kiri. Kita harus ini kali untuk mengejutkan para tamu gitu kan. Wah, ternyata ada lukisan keren. Di sini kita taruh stir. Nah, udah ya guys ya. Mungkin sudah cukup kali ya guys ya. Atau belum ya guys? Kurang apa lagi nih guys? Rasanya kayak ada yang masih kurang guys. Mungkin kita di sini bisa tambah-tambahin vine dikit kali ya guys ya. Nah, kayak tambah-tambahin vine sedikit. Oh, mungkin di sini kita bisa kasih ini kali guys ya, karpet-karpet juga mungkin buat sini kayak karpet. Mungkin bisa dibuat begitu kali ya, biar jadi lantainya tuh nah, biar halus guys. Terus juga kita bisa warna-warnain ini semua. Kita kasih tekstur-tekstur gitu kan, biar nggak bosen rumahnya. Nah, gini kan mantap, enak dilihat gitu. Terus ini kita bisa kasih trapdoor lagi mungkin atasnya. Nah, kita kasih trapdoor. Di sini kita bisa tidur. Dan ya, selamat tidur ya guys ya. Kamar gua udah selesai. Ya, jadi sekarang kamarnya udah enak. Sekarang gua mau tidur dulu. Oke guys. Oke guys, see you guys next time. Bye-bye. Sorry, hari ini nggak ada video ya guys ya. Sorry banget.